لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأخينا ولشيخنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولقرابتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم حصل مقاصدنا بكل حاجاتنا خصوصا مقاصدنا بابا جبل نور خصوصا مقاصدنا بابا حاجي هرمawan خصوصا مقاصدنا صاحب الحاضرين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تقضي حوائجنا حسن مرادنا في الدنيا والدنيا والآخرة يا الله يا رب jadikanlah kampung kami ini kampung yang penuh dengan keberkahan desa kami ini desa yang penuh keberkahan dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami supaya menjadi amanah yang bisa membahagiakan atau memberikan kemakmuran kepada rakyatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mari sama-sama kita panjatkan doa lagi agar kita semua diampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, saudara-saudara kita yang sama-sama telah meninggalkan kita juga, para ahli kubur mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diberikan keluasan di dalam kuburnya, diberikan nikmat di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan iman Islam, diberikan petunjuk atau hidayah sehingga kita betul-betul dapat menjalankan apa yang diperintahnya dan dapat menjauhkan apa yang dilarangnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbal. Mohon maju ke depan agar melihat ke panggung utama. Nanti yang disebut yang maju ke depan itu mandornya aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala muridin wa din wa salatu wa salamu ala asyarakul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Jabal Nur, juga Bapak Haji Hermawan, juga Bapak Ulama kita, Bapak Haji Wisri, dan juga Bapak Haji Umbaidillah, juga para sahabat yang lain, para peserta di tujuh kemandoran. Alhamdulillah, kami dari tim juri sudah selesai menjumlah. Mudah-mudahan kami menjumlah enggak keliru. Insyaallah. Buat para peserta nanti sesuai dari arahan dari panitia untuk pengambilan hadiah. Ayah. Ini mandornya ada semua enggak? Ada? Iya. Saya juga bingung nih tadi, belum pernah ngejumlahnya ya. Di sini kami dari tim juri akan menyebutkan dari mulai juara harapan ya. Harapan di sini ada 4, 1, 2, 3 sampai 4. Baik, untuk juara harapan 1 dari kemandoran 2 dengan jumlah nilai 195. Silakan Bang Mandor maju. Iya.
Iya betul. Di depan kamera biar mukanya kelihatan. Selanjutnya juara harapan 2 dari Kemandoran 3 dengan jumlah nilai 190. Ada Mandoran semua ya. Harapan. Juara harapan 3 dari Kemandoran 5 dengan nilai 185. Kemandoran 5. Ayo coba kalau enggak ada Mandoran perwakilan. Masih ada harapan. Woi, mana lagi? Harapan insya Allah tahun depan juara 1. Selanjutnya juara harapan 4 dari Kemandoran 4 dengan nilai 180. Harapan ini harapan. Udah? Dari ketujuh Kemandoran nanti kumpul semua ya. Baik. Masih harapan. Masih harapan. Masih ada harapan. Oke dong. Baik, untuk harapan pertama kami minta. Iya. Selanjutnya untuk penyerahan trofi. Ya, dikasih tepuk tangan biar semangat. Untuk juara harapan 3, kami minta persilakan Bapak Alamsyah lalu Bapak Babinsa untuk menyerahkan trofi kepada peserta atau pemenang harapan 3. Untuk penyerahan trofi kepada pemenang harapan 4, silakan kami persilakan Bapak Binamas, Bapak Alex untuk memberikan trofinya. Iya, dikasih tepuk tangan biar semangat. Iya, silakan. Difoto. Silakan difoto bareng. Nanti setelah ini kita akan umumkan pemenang 1, 2, dan 3. Masih ada harapan. Munduran apa? Munduran. Munduran, munduran biar dapat, munduran. Ini dong kelihatan dong. Ini dong. Tadi yang kan. Ini dong. Untuk juara 3 dengan nilai busana 80, dekorasi 70, musik 70 dengan jumlah 220 diraih oleh Kemandoran 6. Hore. Silakan untuk 85, dekorasi 85, musik 75 dengan jumlah 225 diraih oleh Kemandoran 1. Dan yang selanjutnya dekorasi 80, musik 70 dengan jumlah 230 diraih oleh Kemandoran. Ya, udah.
akan diberikan oleh Al-Ustaz Syekhuna Kyai Haji Ubaidillah. Kepada beliau kami persilakan. Silakan untuk juara tiga Kemandoran 6. Ya, silakan dikasih tepuk tangannya buat semangat Bapak Mandor Hakim perwakilan. Selanjutnya untuk semangat, kasih tepuk tangannya buat juara dua. Iya, selanjutnya yang kita nantikan untuk penyerahan trofi juara satu sekaligus juara umum adalah Bapak Gubernur. Kita silakan untuk menyerahkan trofi dan uang pembinaan. Coba silakan. Ya, inilah juara satu dari Festival Obor 2015 Desa Tegalangus. Dimenangkan oleh Kemandoran 7. Insya Allah bonusnya umroh jika mampu. Pegang dulu, pegang. Pegang dulu sekali. Jangan dulu ya. Nanti kalau mau foto-foto bareng bersama Bapak Lura, Bapak Dewan, juga para sahabat kita. Nanti juga ada di Bapak Dewan akan berikan sedikit himbauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada juara dari juara harapan 1, 2, 3. Itu nanti kita akan sama-sama melaksanakan pemilihan umum kepala daerah atau pemilihan bupati. Mohon agar kepada bapak sekalian yang sudah punya hak pilih untuk datang ke TPS, kita sukseskan pemilihan kepala daerah Kabupaten Tangerang tanggal 23